Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wa ruzukna ilman nafi' amin ya rabbil alamin. Muhtasar Ibni Abi Jamrah, hadis ke-7. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihima fid daraini amin ya rabbil alamin. Buka kitabnya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibn Abbas radhiyallahu, semoga meridhai oleh Allah, anhuma, untuk keduanya, anak dan Abbas. Ani Ibn Abbasin, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semoga meridhai oleh Allah, anhuma, untuk keduanya, Abdullah dan Abbas, Ibni dan Abbas. Qala, berkata ianya Ibn Abbas, inna wafda Abdil Qais lamma atau, sesungguhnya utusan, wafda utusan, satu jamaah yang diutus, wafda itu jamaah, jamaah yang menjadi utusan, bukan satu orang. Inna wafda Abdil Qais, sesungguhnya utusan Abdil Qais, lama atau manakala mendatangi oleh mereka an-nabiyya, akan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala, berkata ianya utusan tadi. Jadi Abdul Qais itu satu kabilah, itu kabilah Abdul Qais. Dia mengirim utusan kepada Nabi. Mengirim utusan tujuannya untuk menyatakan keislamannya. Nah, datang menemui Nabi. Qala, berkata ayahnya Nabi. Ketika bertemu Nabi, utusan itu datang beberapa orang ketemu Nabi. Kemudian Nabi berkata, manil qawmu, siapa itu kaum? Manil qawmu, siapa itu kaum? Itu mereka yang datang itu siapa? Au manil wafdu, ada khilaf riwayat, manil qawmu, siapa itu kaum? Au manil wafdu, siapa itu utusan? Nabi bertanya, siapa itu utusan? Yang datang itu siapa? Qalu, mereka berkata, Rabi'atu, mereka adalah Rabi'ah. Qalu, mereka berkata, Rabi'atu, khobar. Mubtada'nya mahdhuf, takdirnya hum Rabi'atu, mereka itu dari kabilah Rabi'ah, atau dari suku Rabi'ah, atau dari bani Rabi'ah. Lalu mereka berkata, al-qawmu Rabi'ah, kaum itu Rabi'ah, atau wafdu utusan itu Rabi'ah. Mereka dari kabilah Rabi'ah. Qala, berkata ianya Nabi. Kemudian Nabi berkata, marhaban bil qaumi, selamat datang dengan kaum. Awil wafdi, au bil wafdi, itu atah kepada bil qaumi. Marhaban bil qaumi, selamat datang wahai kaum, atau selamat datang dengan kaum. Marhaban bil wafdi, selamat datang dengan utusan. Nah, itu maknanya ada dua riwayat. Satu riwayat menyatakan marhaban bil qaumi. Riwayat yang lain marhaban bil wafdi. Ghairu khazaya, selamat datang dengan kaum, atau selamat datang dengan utusan. Ghairu khazaya, dalam keadaan tidak hina. Khazaya hina. Ghairu khazaya, dalam keadaan tidak hina. Ghairu tidak, selain. Tidak hina. Wala nadama, dan tidak menyesal. Maknanya apa? Ketika utusan itu datang kepada Nabi, Nabi bertanya, siapa mereka? Oh, mereka dari Bani Rabi'ah, suku Rabi'ah. Nabi menyatakan, marhaban bil qaumi, selamat datang kaum dalam keadaan tidak hina dan tidak menyesal. Apa makna tidak hina? Kalian sudah duluan datang untuk menyatakan keislaman. Tidak terhina maknanya bukan masuk Islam lewat peperangan.
Kan ada orang yang masuk Islam lewat peperangan, kalah perang masuk Islam kan. Akhirnya ada yang dijadikan budak, ada yang ditawan, ada yang dibunuh. Kan itu malu, terhina. Ini kalian sudah datang tanpa diperangi. Kalian datang menyatakan keislaman, ghairah khazaya, dalam keadaan tidak hina, wala nadama, tidak menyesal. Kalau sudah diperangi, kalah, ditangkap, ditawan kan menyesal. Nah, itu maknanya. Faqalu, maka berkatalah mereka para utusan tadi. Faqalu, maka berkata oleh mereka para utusan. Apa katanya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna la nastati'u an na'tiyaka. Sesungguhnya kami la nastati'u, tidak kami mampu. Sesungguhnya kami itu la nastati'u, tidak nastati'u, tidak kami mampu. Kami tidak mampu. Wahai Rasulullah, inna sesungguhnya kami la nastati'u, tidak mampu, tidak kami mampu. An na'tiyaka, kan bahwa kami datangi akan engkau. An na'tiyaka, akan bahwa kami datangi akan engkau. Illa kecuali fi syahril harami, kecuali di bulan haram. Wabainana wabainaka hadzal hayyu, dan di antara kami dan di antara engkau ya Rasul. Wabainana wabainaka, di antara kami dan di antara engkau itu hadzal hayyu. Ini hayu, ini artinya kampung. Ini kampung hayu, satu kampung yang di kampung itu hidupnya kabilah. Bainana, di antara kami, wa bainaka, dan di antara engkau itu hadal hayu, ini kampung. Min kufari mudara, dari kafir kafir mudar. Mudar nama kabilah, kabilah mudar. Penjelasannya begini. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukan kami telat datang kepadamu, bukan. Bukan kami telat menyatakan keislaman kami, bukan. Inna la nastati'u, sesungguhnya kami tidak mampu untuk datang kepadamu. Kami enggak mampu datang menemuimu. Dari kampung kami Rabi'ah, tidak mampu kami datang kepadamu di Madinah. Illa, kecuali fi syahril haram, kecuali di bulan haram. Di bulan haram kami baru mampu datang kepadamu. Alasannya apa? Ini alasannya. Bainana wa bainaka hadzal hayyu, di antara kami dan di antara engkau ya Rasulullah itu ada ini kampung dari kafir-kafir mudar. Kafir mudar itu dia masih kafir. Setiap orang yang melewati kampungnya diperangi. Sementara Bani Rabi'ah tadi mau mendatangi Nabi menyatakan keislamannya, dia harus melewati kampung Bani Mudar. Sedangkan mereka suka berperang ya. Mereka enggak mampu melawan, makanya kami enggak mungkin datang kepada engkau ya Rasulullah. Karena harus melewati kampung mudar, kafir mudar, yang mereka memerangi kami, baru bisa kami datang kepadamu pada bulan haram. Kenapa? Karena di bulan haram kafir mudar ini tidak berperang. Jadi kafir aja menghormati bulan haram, bulan haji. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Makanya dalam hadis yang lain Rajab itu didisbatkan kepada mudar, Rajab mudar. Mudar itu sangat menghormati bulan Rajab. Mereka enggak akan memerangi siapapun di bulan Rajab, di bulan haram. Ketika bulan haram tiba, mudar itu tidak memerangi siapapun, maka kami bisa melewati kampungnya untuk datang kepadamu ya Rasul. Makanya kami datang agak telat. Nah, itu ceritanya. Biar paham ceritanya kan? Itu. Nah. Famurna bi amrin faslin. Famurna bi lamar amara ya'muru mur. Maka perintahkan olehmu akan kami. Famur. Maka perintahkan olehmu ya Rasul. Na akan kami. Mur, fa'il mur anta, kembali ke Nabi. Famur anta. Nah. Maka perintah olehmu ya Rasul, na akan kami. Bi amrin faslin, dengan satu perkara yang jelas. Faslin, na'a kepada amrin. Bi amrin faslin, dengan satu perkara yang jelas. Nukhbir bihi. Nukhbir, majidum dengan jawab mur, jawab amar.
Niscaya kami beritahukan. Nukhbir, niscaya kami beritahukan. Bihi dengannya perkara. Man waro'ana. Akan orang-orang di belakang kami. Wana dekhul, dan kami masuk. Bihi dengannya perkara. Al jannata, akan surga. Famurna, maka perintahkan olehmu ya Rasul akan kami bi amrin faslin, dan satu perkara yang jelas, yang terang, yang bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Nukhbir bihi, niscaya kami beritakan, kami beritahukan dengannya perkara. Man waro'ana, akan orang-orang di belakang kami. Wana dakhul bihi al jannah, dan kami masuk dengannya perkara akan surga. Ya Rasul, karena kami jauh, beritahu kepada kami hal-hal penting agar kami bisa mengajarkan kaum kami yang enggak ikut ke sini, dan agar kami ketika mengamalkan perkara itu bisa masuk ke surga. Nah itu, dia minta ilmu dari Nabi. Wasa'aluhu anil asyribati. Wasa'aluhu, bertanya oleh mereka akannya Nabi, anil asyribah, tentang minuman-minuman. Wasa'aluhu, bertanya oleh mereka akannya Nabi, anil asyribah, tentang atau dari minuman-minuman. Mereka bertanya tentang minuman. Mana minuman yang halal, mana minuman yang haram ya Rasul? Nah, itu pertanyaannya kan? Jawabannya nanti di ujung. Fa'amarahum, maka memerintahkan ianya Nabi akan mereka. Fa'amarahum, maka memerintahkan ianya Nabi akan mereka. Mereka utusan tadi bi'arba'en, dengan empat perkara. Wanahahum an arba'en, melarang ianya Nabi akan mereka an arba'en, dari empat perkara. Memerintahkan ianya Nabi akan mereka dengan empat perkara. Wanahahum, melarang ianya Nabi akan mereka an arba'en, dari empat perkara. Amarahum bil imani billahi wahdah, memerintahkan ianya Nabi akan mereka bil imani billah, dengan beriman dengan Allah, wahdahu, sendirinya Allah. Memerintahkan ya Nabi akan mereka bil imani billah, dengan beriman dengan Allah, wahdahu, sendirinya Allah. Pertama, Nabi memerintahkan mereka agar beriman kepada Allah saja. Beriman kepada Allah saja. Qala, berkata ya Nabi, atadruna mal imanu billahi wahdah? Atadrun, apakah kalian tahu? Atadrun, apakah kalian tahu? Mal imanu, apa itu beriman dengan Allah wahdah, dengan Allah saja? Atadrun, apakah kamu tahu? Mal imanu billah, apa itu beriman dengan Allah wahdah, dengan Allah sendirinya Allah? Tahu enggak kalian apa maksud beriman dengan Allah saja, sendirinya Allah? Qalu, mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lamu, bermula Allah dan rasulnya itu yang lebih tahu. Wallahu wa rasuluhu a'lam, dan Allah dan rasulnya itu yang tahu. Kami enggak tahu. Allah dan rasul yang tahu. Qala, berkata ianya Nabi. Berkata ianya Nabi. Kemudian Nabi menjelaskan. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Berkata ianya Nabi. Syahadatu jadi khabar berarti mubtada'nya mahdzuf takdirnya. Bermula maksud beriman dengan Allah. Bermula maksud beriman dengan Allah saja itu syahadatu Allah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan bahwa sungguh Nabi Muhammad itu rasuluhu, utusannya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamus shalah, melaksanakan sholat. Wa ita'uz zakah, dan memberikan zakat. Udah tiga. Wa siyamu ramadhan, dan puasa pada bulan Ramadhan. Udah empat. Wa antu'tu minal maghnamil khumusa, dan bahwa engkau memberikan. Wa antu'tu, dan bahwa engkau memberikan. Minal maghnami, dari maghnam. Maghnam, harta rampasan perang. Dan engkau memberikan minal maghnam, dari harta rampasan perang. Al khumusa, akan seperlima.
Ini kan ada lima nih, tadi empat kan. Nabi memerintahkan mereka, empat hal melarang mereka, empat hal. Pertama, Nabi berkata, memerintahkan yang Nabi akan mereka dengan beriman kepada Allah saja. Nabi bertanya, tahukah kamu apa itu iman dengan Allah? Mereka berkata, Allah dan Rasul lebih tahu. Kemudian Nabi menjelaskan, dia hanya iman dengan Allah itu bersyahadah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah, sudah satu. Melaksanakan sholat dua, memberikan zakat empat, puasa Ramadan empat, antuk tu bahwa engkau memberikan dari harta rampasan perang akan seperlima. Jadi lima kah? Padahal Nabi katanya empat kah? Bagaimana kok bisa cara menghitung jadi lima? Ini banyak banget model hitungnya. Salah satu aja. Jadi memberikan ghanimah itu masuk dalam zakat. Zakat kan harta yang wajib dikeluarkan. Ghanimah harta rampasan perang juga ada bagian yang wajib dikeluarkan. Jadi yang kelima itu masuk dalam kategori ita'uz zakat. Biar hitungannya ada empat. Jadi maknanya begini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, فَمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلْرَسُولِ. Apapun harta rampasan yang kamu dapatkan, maka untuk Allah seperlima. Untuk Rasul seperlima. Jadi Nabi harus ada jatah seperlima. Untuk Nabi gunakan kemaslahatan kaum muslimin. Nah itu. Sekarang kan gak ada lagi. Nah itu yang Nabi perintahkan. Wa nahahum an arba'in, dan melarang ianya Nabi akan mereka dari empat. Melarang ianya Nabi akan mereka dari empat. Al-hantami, ini nanti kita maknakan. Hantam, wad-dubba'i dan dubba, wan-nakiri dan nakir, wal-muzakati dan muzakab, warubbama dan kadang-kadang. Qala berkata ianya Nabi, al-muqayyar. Gitu dulu. Enggak diartikan, panjang artinya. Waqala dan berkata ianya Nabi, ihfaduhunna. Ihfaduhunna, jaga oleh kalian hunna akannya. Akannya empat perintah, empat larangan. Jaga olehmu akannya. Akannya empat perintah, empat larangan. Wa akhbiru bihinna man wara'akum. Beritahukan olehmu bihinna, dengannya. Dengannya 8 perkara. Man wara'akum, akan orang-orang di belakang kamu. Di belakang kamu. Wara'akum. Ulang dari wanahahum an arba'in. Melarang ianya Nabi akan mereka dari empat. Tadi utusan Abdul Qais itu datang kepada Nabi bertanya tentang minuman kan di awal kan? Bertanya tentang minuman. Minuman apa yang enggak boleh diminum? Melarang Nabi akan mereka dari empat. Yang pertama hantam. Apa arti hantam? Jadi hantam itu bejana yang terbuat dari tembikar. Bejana yang terbuat dari tanah liat. Arti hantam. Bejana yang terbuat dari tanah liat atau dari kaca. Atau dari kaca. Apa maknanya? Maknanya begini. Ini panjang ceritanya. Jadi orang Arab itu suka memeras anggur. Perasan anggur. Atau perasan korma. Itu kalau disimpan lama, terjadi apa namanya, fragmentasi, berubah jadi tua. Ya. Ada tua, arak. Jadi minuman keras. Kalau sehari disimpan gak apa-apa. Jadi orang Arab itu suka memeras anggur, memasukkannya ke botol, disimpan semalam, besok baru minum. Baru enak. Nabi melarang mereka dari hantam. Dari wadah, satu wadah yang terbuat dari tanah atau dari botol. Untuk disimpan perasan anggur di situ. Karena itu bisa cepat merubahnya jadi memabukkan. Ya. Habis diperas anggur, disimpan dalam botol itu, besok pagi diminum takut mabuk. Ya. Tapi kalau enggak mabuk enggak apa-apa, itu belum disebut khamar. Kalau baru sehari kan. Itu pertama awalnya itu. Itu dulu. Wadubba'i. Apa arti dubba? Ya, dubba itu wadah dari pohon labu. Pohon labu yang keras itu. Kita ambil isinya. Kan jadi tempat itu. Nah, orang Arab suka itu. Ngambil perasan anggur masuk ke situ. Besoknya takut berubah. Jadi minuman keras.
Nabi melarang naruh minuman itu kan. Nah, jadi dubba. Dah. Wan nakir. Nah, ini ditulis artinya, ini susah cari arti yang seperti ini. Dubba wadah dari buah buah labu. Bukan pohon, buah labu kan, ada buah labu itu. Diambil isinya labu tanah. Kemudian diisi minuman, itu takut berubah nanti, stres pas minum kan, mabuk. Nakir. Apa arti nakir? Ya. Atau muzaffab ya. Bukan. Wal muzaffab. Muzaffat itu wadah yang dipoles ter, aspal. Satu wadah yang dipoles dengan ter. Tahu ter? Kayak aspal. Dibuat satu wadah, kemudian dicat. Dicat dengan orang yang mengcat lambung perahu. Gak tahu nih ada kapal. Ada kapal laut, ada perahu. Orang bikin perahu dari kayu supaya dia gak masuk air. Dilapisi dengan ter yang warna hitam itu. Kayak cat gitu ya. Supaya airnya gak masuk. Ada orang bikin botol dari kayu, dicat dengan ter itu. Nah, botol seperti itu Nabi melarang memasukkan perasan anggur ke situ. Karena cepat merubah jadi bisa memabukkan. Nah, itu namanya muzakat tadi. Muzakat dan mukayyar sama. Ya. Satu lagi, nakir. Wan nakir, ini duluan muzakat tadi ya. Nakir itu artinya wadah yang terbuat dari pohon kurma. Wadah yang terbuat dari pohon kurma. Diambil pohon kurma, diambil isi dalamnya, dipahat atau apa gitu, jadilah gelas. Kalau bahasa kita kayak bambu misalkan ya. Kalau bambu memang bolong. Kayu. Kayu ini kita ambil, kita bolongin tengahnya, jadi gelas atau jadi botol. Itu nakir namanya. Nakir itu gelas yang terbuat dari pohon kurma. Ya, kayak arak Cina kan itu kan dimasukkan dalam guci ya. Disimpan 2 tahun kadang. Menghasilkanlah minuman keras yang harganya mahal. Kan itu. Dikubur dalam tanah. Dibuat guci dari tanah. Dimasukkan perasan anggur. Dikubur dalam tanah. 3 bulan, 4 bulan baru dibuka kan. Baru menghasilkan minuman keras yang mahal. Yang harganya 2 juta satu gelas misalkan. Nah, itu prosesnya. Tapi kalau sehari masih boleh. Nah ini. Ceritanya begitu. Jadi nahahu melarang ya Nabi akan mereka an arba'in dari 4. Dari hantam. Apa dari hantam? Wadah yang terbuat dari tanah liat atau kaca. Dubba yang terbuat dari buah labu. Nah, nakir. Wadah yang terbuat dari pohon kurma. Muzakat. Wadah yang dipoles ter. Dipoles semacam aspal itu. Warubama dan kadang-kadang berkata ya Nabi mukayyar. Jadi mukayyar sama aja mudafat. Waqala dan berkata ya Nabi ihfazuhunna, jaga olehmu akannya 8 perkara tadi. Wa akhbiru bihinna, beritahukan olehmu dengannya 8 perkara. Man waro'akum, akan orang-orang di belakang kamu. Nah itu dia ceritanya. Panjang di sini. Nah itu. Jadi hukum meminum minuman yang dimasukkan dalam 4 macam botol tadi, hukumnya makruh. Tapi kalau memabukkan haram. Nah, itu kata para ulama. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang perlu diirab? Syahadah. Syahadatu khobar. Khobar apa? Khobar mubtada mahdhuf tadi. Mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala berkata ianya Nabi. Ya, iman dengan Allah saja yaitu. Nah, syahadatu. Syahadatu khobar. Mubtadanya mahdhuf takdirnya. Al-imanu billahi wahdah asyhadatu. Khabar.